Sidang pembacaan vonis mantan Presiden ISIS Indonesia, Cep Hernawan, di Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat terkait kasus penipuan berakhir ricuh. Puluhan pendukung Cep Hernawan yang tidak terima dengan putusan hakim terlibat bentrok dan baku pukul dengan anggota Dalmas Polres Cianjur. Bentrokan terjadi sesaat setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat, diketuai Sayed Tarmizi, memvonis Cep Hernawan 6 bulan penjara, dipotong masa tahanan 2 bulan. Masa yang berada di luar pengadilan tidak terima dan melempar puluhan polisi dengan batu dan air mineral. Aksi massa berbalas pengejaran petugas kepolisian untuk menangkap pelaku pelemparan. Bentrokan kembali terjadi saat massa berusaha melawan. Pikir-pikir dulu, karena melihat ini adalah mungkin ada pesanan. Karena kalau saya melihat, kalau bukti fakta-fakta dalam persidangan, kami, saya tidak bersalah. Gitu. Sama sekali saya tidak bersalah. Oleh karena itu kami mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, keadilan sudah mati. Apakah rencana akan banding? Setingkat saya sudah sulit mencari keadilan, apalagi tukang